Okay, integral dasar masih ingat? Integral ax pangkat n dx. Gimana hasilnya? Pangkatnya nambah 1, ya, gitu ya. Kemudian pangkat yang sudah bertambah 1 itu di copy paste ke bawah ini si a. Jangan lupa plus c, gitu ya. Kalau integral bla 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 tambah bli 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 dx, boleh integral sendiri, boleh integral sendiri, gitu ya. Tapi kalau ini dikurang, boleh juga. Kalau ini dikali, boleh nggak? Ini integral sendiri, ini integral sendiri. Nggak boleh, harus dikali dulu, baru diintegralin ya. Demikian pula kalau dibagi, boleh nggak? Ini integral sendiri, ini integral sendiri, ini integral sendiri, boleh nggak? Nggak boleh, harus dibagi dulu, ya, baru diintegralin. Oke, ya sekarang kita kerjakan soalnya. Jadi itu harus dibagi dulu, iya. Gimana cara baginya? Oh, nggak susah, ya. Jadi sebenarnya yang atas kalau kita mau jeli itu bisa difaktorin nih, ya. Ini belum masuk integral nih. Tiganya kita keluarin. Kurung 1 kurang x, bukan. Dibagi 1 tambah akar x. Nah, ini ada yang bisa dengan cara kali sekawan, ada yang bisa diurai. Kalau yang diurai, 1 kurang x ini kalau dipecah jadi 1 kurang akar x dikali 1 tambah akar x. Nanti 1 tambah akar x, coret deh. Jadi 3 dikurang 3 akar x, gitu ya. Tapi ada, kak saya tahu, tapi enggak ngeh gitu. Enggak kepikir ke arah sana. Oke, 3, 1 kurang x, 1 kurang akar x. Kepikir enggak kalau dikali sekawan, ayo. Ini mungkin lebih ngeh ya. Nah, yang bawah jadi apa nih? 1 kurang x. Ya, 1 kurang x kecoret dong tuh. Akhirnya jadinya seperti ini juga. Oke. Mau dengan cara yang manapun, ini diurai, dicoret, atau dikali sekawan, dapatnya ini. Oke. Jadinya, sekarang kita kerjakannya yang sudah rapi itu. Integral dari apa itu? 3 dikurang 3, nulisnya jangan akar x, tapi x pangkat setengah. Soalnya mau, pangkatnya mau kita tambahin, ya. Jadi usahakan pangkatnya berbentuk pecahan, jangan akar. Nah, kalau konstanta gini diintegralin jadi 3x, sudah tahu ya. 3x setengah tambah 1 itu 3 per 2, oke. Okay? Tapi 3 per 2-nya ke bawah gitu. Plus c, udah ini jawabannya. Tapi belum rapi, 3 dibagi 3 per 2, ayo hitungan dasar. 2x pangkat 1 setengah. Sudah ada ya yang mana? 3x, itu 3x ya. 3x dikurang 2, x pangkat 1 setengah itu x pangkat 1, x pangkat setengah. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Ah.